Grab. Assalamualaikum. Kang Dadang, Iko sebenarnya berangkat kemana sih, Kang Dadang? Kok nanya lagi sih, Doi? Ya ke Arab atuh. Iko diundang sama kerajaan Saudi Arabia. Ceng, jangan sirik, Ceng. Biasa aja dong. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Sekarang saya tanya, yang ngiritnya siapa? Hah? Kalau saya mah jujur-jujur aja, Nya. Saya nggak mau tuh istri saya berangkat lagi. Ngebohong juga nggak apa-apa, Ceng. Biar enak dengernya. Dasar pendut, nggak pernah percaya sama orang. Tapi kata Jennifer, mamahnya Debbie berangkatnya ke Hong Kong. Hah? Eh, Jennifer tau dari mana? Dari Debbie. Oh. Dang, udah terus terang aja kenapa sih kalau Iko kerjanya di Hong Kong? Gak usah sirik, Kum, biasa aja. Ngapain saya sirik, Dang, kalau misalnya cuma kerjanya di Hong Kong? Ke Arab, Sarkum. Kalau menurut orang ini, ke Arab Saudi. Ya ampun, saya lupa, Ceng. Kerjanya kan diundang sama keluarga kerajaan Arab Saudi. Cuma ini keluarga kerajaan Arab Saudi atau keluarga kerajaannya Brahma Kumbara? Atau jangan-jangan kerajaan ular? Sirik. Eh, Bedut, ngomong-ngomong, sekarang Iko udah ketemu sama Eda belum ya? Kok saya jadi bingung? Saya juga. Seharusnya bukan kamu yang bingung, Lehoy. Harusnya Pedut yang bingung. Bingung mau jawab apa. Eda kan di Hong Kong. Kok bisa ketemu sama Iko? Nah, itu. Ya pasti ketemu atau melehoy. Kan sebenarnya Iko itu bukan kerja di Arab, tapi di Hong Kong. Kan kamu sendiri yang barusan bilang. Kalau Debbie bilang ke Jennifer, ibunya kerja di Hong Kong. Iya kan? Emang Debbie bilang begitu ya, Cek? Udahlah, melehoy gak usah didengerin. Saya duluan yang membuka toko. Kesian sama suami-suami yang pengen istrinya balik lagi ke Arab, tapi tidak diundang sama keluarga kerajaan Saudi Arabia. Assalamualaikum. Salam. Doi, kamu tuh gimana sih, Doi? Bener kan Debbie bilang ke Jennifer kalau ibunya kerjanya di Hong Kong? Iya kan? Ngomong sama saya, Cek. Udah, cukup. Gak usah dibahas lagi. Udah, sekarang kita pulang. Nggak usah banyak omong. Saya pulang ke rumah saya, kamu pulang ke rumah kamu. Aku mau kemana? Nih, kesini nih. Ya pulang ke rumahnya lah. Oh ya udah, nggak usah ngegas begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.